Kita awali informasi pertama, pemirsa, seorang warga di Mamuju, Sulawesi Barat hilang diduga akibat terseret arus sungai saat mencari rumput. Tim Basarnas melakukan penyisiran hingga malam hari dengan melalui semak belukar sepanjang pinggir sungai. Beginilah pencarian seorang warga Desa Belang-Belang, Kecamatan Kaluku, Mamuju yang dilakukan hingga malam hari. Puluhan tim Basarnas Mamuju melakukan pencarian dengan menyusuri semak belukar di sekitar lokasi korban dilaporkan hilang. Meski dilakukan penyisiran hingga malam hari, namun pencarian terhadap korban juga masih nihil. Korban dilaporkan hilang saat mencari rumput untuk ternak di kebun miliknya. Namun hingga sore hari, korban tak kunjung kembali. Saat dilakukan pencarian, hanya motor dan rumput korban yang ditemukan berada di lokasi tidak jauh dari pinggir sungai. Korban diduga terseret arus lantaran saat korban melintas, air sungai meluap. Satu orang hilang di hutan saat mencari pakan ternak di Desa Dusun Palapi, Desa Belang-Belang, Kecamatan Kaluku, Provinsi Sulawesi Barat. Kita menurunkan personil, 8 personil, dengan Alut 2, Rescue Carrier, dan Rescue Dimek, dan peralatan sarana laut dan alat pendukung lainnya. Untuk sementara pencarian dihentikan karena kondisi hujan. Pencarian akan terus dilakukan dengan menyisir sejumlah sungai. Dari Mamuju, Frendy Christian, iNews melaporkan.